Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita diberikan keselamatan dunia akhirat, dilimpahkan rezekinya, yang belum menikah segera bisa menikah, yang belum ada jodoh segera mendapatkan jodoh, dan semoga kita bisa merasakan lagi Hari Raya Idul Adha di tahun depan. Ngomong-ngomong tentang Idul Adha, ini adalah Hari Raya Kurban. Kalian sudah dapat kurban apa belum? Atau sudah berkurban atau belum? Kurban perasaan? Kalau perasaan jangan dikurbankan, guys. Sekarang kita akan melihat beberapa video-video lucu yang terjadi pada saat Hari Raya Kurban, guys. Mulai dari sapi yang mengamuk, dan ada juga sapi yang masuk ke masjid padahal pada saat itu sedang diadakan sholat Idul Adha. Seperti apakah videonya? Coba kita akan masuk ke video yang pertama. Terlihat ada sapi yang masuk ke dalam masjid padahal pada saat itu sholat Id sedang dilaksanakan. Dan akhirnya pun jamaah yang ada di sana kocar kacir atau berantakan gitu, guys. Coba kalian simak video berikut ini. Gede ya? Mana? Mana? Oh, no. Masuk baru. Lewat belakang ya? Kelihatannya tadi ada sapi yang masuk ke sebuah masjid tersebut. Akhirnya suasana sholatnya pun menjadi seperti ya kocar-kacir gitu. Dan coba kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini justru masuknya ke jamaah yang perempuan, guys. Ya kalian tahu kan kalau perempuan ekspresinya gimana, pasti teriak-teriak semuanya. Coba kalian simak video berikut ini. Untung yang masuk kambing bukan sapi. Kalau sapi yang masuk bisa membahayakan si perempuan-perempuan yang ada di sana ya. Iya, kalau sapi kan lebih besar sedikit dan juga ada tanduknya yang cukup keras juga. Itu kalau ditanduk yang perempuannya, wah bahaya banget ya. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau mau melaksanakan kurban sapi ataupun kambing, ya lebih dijaga lagi, lebih diikat lagi, dipastikan bahwa ikatannya nggak akan lepas, jadi nggak akan seruduk perempuan. Karena bahaya banget, guys. Ya, seperti pada video selanjutnya ini terlihat ada sapi yang mengamuk pada saat mau dipotong atau mau disembelih, guys. Bahkan sampai merubuhkan bahkan sampai merubuhkan sebuah pondok-pondok atau rumah-rumah kecil gitu, guys. Dan juga mengamuk-ngamuk. Pokoknya lucu banget. Coba kalian simak video berikut ini. Ya, videonya kelihatan lucu sih, tapi juga mengerikan ya. Kalian bisa lihat gimana ngamuknya sapi tersebut. Ya, benar-benar membahayakan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu ya. Ya, bisa dijadikan pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi kalau ada perayaan Hari Raya Kurban. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.